Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Mamuro. Di video kali ini saya akan membuat pola outer. Siapkan pola dasarnya. Di sini saya sudah menyediakan pola dasar untuk ukuran M, badan depan dan badan belakang, serta untuk kertas polanya. Yang pertama, saya akan merubah pola dasar bagian badan depannya. Buat pola dasarnya seperti ini, letakkan di bagian pinggir kertas polanya, kemudian ditandai untuk bagian depannya. Lalu tentukan panjang outer yang diinginkan. Di sini saya tambahkan 50 cm. Lalu buat garis di bawahnya. Untuk lebarnya kita samakan dengan garis di atasnya atau garis pinggang, yaitu 21 cm. Namun saya tambahkan lagi selebar 8 cm. Kemudian dihubungkan. Untuk bagian bahunya saya naikkan 2,5 cm. Lalu buat garis di atasnya seperti ini. Tambahkan panjangnya 25 cm. Lalu untuk bagian ketiaknya turun 2,5 cm. Lalu buat garis seperti ini. Lebarnya yaitu 20,5 cm. Kemudian buat garis bantu seperti ini. 5,5 cm. Kemudian garis di bawahnya turun 14,5 cm. Dan di sampingnya juga sama. Kemudian buat garis lengkung seperti ini. Lalu hubungkan. Untuk bagian lehernya turun 1,5 cm dan di bagian bahunya masuk 1,5 cm juga. Lalu buat garis leher yang baru. Kemudian digunting. Baiklah, untuk pola bagian depan sudah selesai. Selanjutnya buat pola bagian belakang. Buat pola dasarnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu tandain setengah bagian belakang. Untuk bagian lehernya turun 1 cm dan bagian bahunya masuk 1,5 cm. Kemudian buat pola leher yang baru. Untuk bagian bahunya naik 2,5 cm. Lalu buat garis di atasnya atau lebar bahunya. Untuk lebar bahunya kita samakan dengan pola baju bagian depannya. Lalu untuk panjang outernya ditambahkan 50 cm, sama seperti dengan pola bagian depan. Lalu untuk lebarnya yaitu 18,5 cm, sama seperti bagian garis pinggangnya.
kemudian ditambahkan 8 cm. Lalu dihubungkan. Lalu turun 2,5 cm. Kemudian buat garis seperti ini. Turun 14,5 cm. Lalu untuk bagian lengkungnya kita samakan dengan pola bagian depan. Kemudian dihubungkan bagian tangannya. Jika sudah digunting, baik, pola bagian belakang juga sudah selesai. Baiklah teman-teman, tutorial membuat pola outernya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.